bisa ada waktu ini. Baik, kisah Sufyan al-Thawri rahimahullah. Sufyan al-Thawri punya julukan dengan Sajjad, orang yang sangat suka sujud sampai dahinya sangat hitam rahimahullah. Dan dikatakan beliau kalau sujud tidak mengangkat kepalanya sampai hajatnya selesai dengan Allah. Satu waktu khalifah meminta dia untuk menjadi hakim, untuk menjadi hakim, punya jabatan. Dan waktu itu hakim gajinya lebih tinggi daripada khalifah, punya istana yang mewah, punya kereta kencana dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, ditawarkan dia menjadi hakim dan dia nolak. Karena waktu itu dia seorang ulama, Sufyan al-Thawri seorang ulama Mekah yang terkenal. Dan memang dia orang yang paling layak, paling faham tentang perkara-perkara masyarakat. Lalu dia nolak dengan santun mengatakan saya tidak bisa dan saya khawatir saya akan dihisab oleh Allah hari kiamat kalau saya berhukum yang salah. Maka khalifah mengatakan kau harus menjadi. Karena dia nolak dan dipaksa, akhirnya dia pun melarikan diri dari Mekah. Dia jalan teman-teman sekalian. Sufyan al-Thawri rahimahullah jalan dengan menggunakan jubah menutup kepalanya dan meninggalkan Mekah. Sampai jalan menuju ke Yaman. Selama 3 bulan perjalanan kaki sampai di Yaman, kemudian dia tiba di sebuah kebun kurma. Kemudian dia menawarkan diri untuk menjadi pegawai di kebun kurma itu dan orang tidak tahu siapa dia. Kemudian berkatalah pekebun kurma tersebut, saya akan berikan gaji kamu seperti orang-orang yang bekerja sama saya. Dia bilang, baiklah, saya terima. Yang penting saya ada tempat tinggal dan saya bisa ibadah. Berjalanlah 3 bulan, dia menurunkan kurma dari pohon. Seorang alim ulama yang sangat dihormatin pada saat itu. Sangat dihormatin. Kemudian dia pun, rahimahullah, setelah 3 bulan ditanya oleh pemilik kubun tersebut. Dia bilang, wahai Abdullah. Dulunya ditanya dia, siapa nama kamu? Dia bilang, saya Abdullah. Dia tidak dusta. Dia bukan tujuan dusta. Dia mengatakan, saya Abdullah. Maksudnya, saya adalah hamba Allah. Gitu kan? Dalam bahasa Arab begitu. Kalau dia sebut namanya, dia ditangkap oleh khalifah. Dia tidak mengatakan nama saya. Dia mengatakan, saya adalah hamba Allah. Gitu kan? Bahasa Arabnya, ana Abdullah. Rupanya pemilik kebun menangkap namanya Abdullah. Dipanggil, wahai Abdullah, kesinilah. Datanglah Sufyan rahimahullah. Lalu ditanya, apa perbedaan antara kurma kami dengan kurma kalian? Kata Sufyan rahimahullah, saya tidak pernah tahu perbedaannya karena saya tidak pernah mencicipi sedikit pun dari kurma Anda. Maka kata pemilik kebunnya, apakah kamu ini tinggal 3 bulan di kebun saya, turunkan kurma, sortir tiap hari, enggak pernah kamu makan satu butir pun? Dia bilang, demi Allah, satu butir pun tidak pernah karena Anda tidak pernah mempersilahkan saya. Maka kata pemilik kebun, teman-teman sekalian, dia bilang, apakah kau mau mencontohi muru'anya, ya, kehormatan ibadahnya Sufyan al-Thawri? Dia enggak tahu kalau ini orangnya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, dia pun diam si Sufyan al-Thawri, lalu kemudian dia sudah tahu akan terjadi apa-apa, lalu dia membungkus barang-barangnya, dia tinggalkan kebun tersebut. Ternyata pemilik kebun ini sudah mendengar berita kalau Amir Mukminin waktu itu menyuruh menangkap Sufyan al-Thawri secara paksa. Siapapun yang menangkapnya akan dikasih satu peti emas. Disebarkan berita, tangkap Sufyan al-Thawri hidup atau mati. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, itu kisahnya panjang, saya ringkaskan. Kemudian si pemilik kebun datang kepada temannya di sana lalu berkata, ada pegawai kebun saya unik, kenapa saya tawar tanya dia perbedaan antara kurma Hijaz, Mekah dan Madinah. Karena dia mengaku dari Hijaz, ya, dengan Yaman dia tidak tahu. Dia bilang dia tidak pernah incipin satu butir pun karena saya tidak pernah persilakan selama 3 bulan jadi pegawai. Maka temannya mengatakan, sebentar, ya, bagaimana cirinya pegawai ini? Disebutkan cirinya seperti ini. Kata dia, itulah Sufyan al-Thawri. Kita kejar dia, tangkap, kita berikan kepada Amir Mukminin, ambil satu peti emasnya. Waktu mereka kembali kebun sudah tidak ditemukan. Ternyata Sufyan al-Thawri sudah kembali ke Mekah. 3 bulan kemudian, jadi ini sudah dari 6 bulan dari masa pengejaran, dia pun 3 bulan lagi kembali ke Mekah. Waktu dia kembali disambut oleh masyarakat Mekah, dia ulamanya, gitu kan? Muftinya Mekah pada saat itu lalu disambut, mereka pun belajar. Lalu beberapa ulama lain menasihati mengatakan, wahai Sufyan, Amir Mukminin sudah sangat marah. Dia akan menghukummu. Dia bilang, saya lebih takut dengan raja yang sebenarnya. Karena kalau saya salah berhukum, maka akan jadi masalah. Dan dia harus bisa mengerti, saya tidak bisa memaksakan diri. Gitu kan? Harusnya dia bisa memaklumi, dan masih banyak orang-orang yang bisa diberikan sebagai pengganti saya. Lalu waktu Amir Mukminin waktu itu tidak disebutkan, saya tidak dapatkan namanya. Dikatakan mendengar Sufyan al-Thawri ada di Mekah, lalu dikejar sama dia. Dia bilang, saya akan membunuh sendiri Sufyan al-Thawri dengan tangan saya. Kata temannya yang meriwayatkan kisah ini, Sufyan al-Thawri itu mendengar berita tersebut pun, kemudian dia sujud sholat 2 rakaat di depan Ka'bah, kemudian dia sujud, dan demi Allah, saya tawaf 7 kali, dia belum mengangkat kepalanya dari sujud, di sujud yang pertama. Jadi sujud tidak pernah angkat.
Saya tawaf pertama dengan sujud pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai 7 kali tawaf. Ini kurang lebih memakan waktu mungkin 1/2 jam lebih ya. Itu kalau cepat, kalau lambat mungkin bisa lama, lebih lama. 7 kali tawaf bisa 1 jam kalau lagi padat-padatnya. Maka dia sujud, dia bilang. Saya duduk di sebelahnya dan saya tahu itu sujud pertama karena selain dia masih angkat sujud yang kedua. Kemudian dia berdiri rakaat kedua dan 2 sujud selanjutnya. Yang jelas memastikan selesai sholat, saya melihat dia, kata perawi kisahnya, mendatangi Ka'bah lalu memegang kain Ka'bah sambil mengatakan, Aqsamtu bika Rabbi, saya bersumpah atas namamu hai Tuhanku, jangan biarkan khalifah ini untuk masuk ke Mekah. Maka yang terjadi adalah, dikatakan dalam kisah ini, Amir Mukminin pun waktu khalifah itu waktu mendekati pintu gerbang Mekah, ya, sempat berkemah dan meninggal sebelum masuk ke dalam Mekah. Tapi yang jelas, kisah yang kita ambil dari Sufyan Tsauri adalah bagaimana beliau rahimahullah takutnya kepada Allah, mengalahkan takutnya kepada pemimpin manusia, dan dia meninggalkan jabatan yang tinggi karena takut dihisab hari kiamat.